Hai guys, welcome back to my YouTube channel Sana Sajeni. Kekok bahasakan diri sebagai ibu, adik ipar Siti Sarah jadi ibu susuan Ayas Afan. Sebelum nak tonton lebih lanjut yang belum subscribe tuh, subscribe dulu ya. Dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video selanjutnya. Terdapat ramai pihak serta rakan artis yang menawarkan diri ingin menjadi ibu susuan kepada Ayas Afan. Namun begitu, Soe menjelaskan bahwa dia lebih selesa sekiranya ibu susuan kepada anaknya itu tergolong daripada dalam kalangan ahli keluarganya sendiri. Hasil perkongsian di video TikTok, Hidayah Abdullah yang merupakan adik ipar kepada Allahyarham Siti Sarah kini dikatakan bertanggung jawab menjaga Ayas Afan. Meskipun dia tak melahirkan Ayas Afan dari rahimnya, namun Hidayah akui bahwa dia lebih suka membahasakan dirinya sebagai ibu walaupun agak kekok apabila dihadapan keluarga besar mereka. Dia sembang berdua dengan Ayas, Onti suka bahasakan diri Onti ibu. Ayas pun anak Onti walaupun bukan lahir dari rahim Onti. Tapi Onti kekok nak bahasakan ibu depan keluarga. Lagi, dia bersama Allahyarham Siti Sarah sering membahasakan diri mereka sebagai ibu apabila bercakap dengan anak-anak. Menjelangah ke ruang komen, rata-rata netizen berasa sedih apabila mengenangkan nasib yang menimpa Ayas Afan. Malah ada juga di antara mereka yang turut merindui Allahyarham Siti Sarah. Ramai yang sayang Ayas, ramai yang sentiasa mendoakan Ayas, semoga membesar menjadi anak yang soleh. Dah tonton sampai habiskan, apakah pendapat Anda? Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video selanjutnya.